bisa untuk tujuan. Sebelas, sebelum kita membahas pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Diva. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan mengajar dulu ya. Hari ini siapa yang tidak berangkat? Antum sama Ari, Bu. Stephen, Bu. Kemana ya? Katanya sakit, Bu. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke materi indahnya persahabatan, tema 6, subtema 1. Apa namanya pernah mendengar kata sahabat? Pernah. Jika pernah, apa yang dimaksud dengan sahabat? Orang yang dekat. Orang yang dekat dengan kita, Bu. Ya, jadi sahabat adalah orang yang dekat dengan kita dalam suka dan duka. Sahabat membuat kegiatan kita menjadi lebih ceria. Oke. Semangat memiliki sahabat. Apa semangat memiliki sahabat yang mana? Punya teman cerita, Bu. Iya. Apa lagi, Pak? Bisa minta jadi. Bisa minta jadi, Bu. Apa lagi, Pak? Kita kalau bermain jadi lebih asyik, Bu. Oke. Okay. Bunda apa? Senangnya memiliki sahabat itu apa ya? Bersama saat membuat kita lebih bersemangat. Oke. Jadi sahabat membuat bermain lebih menyenangkan. Kemudian belajar bersama sahabat membuat kita lebih semangat. Sahabat akan bersama kita dalam suka dan duka. Sahabat adalah teman terbaik kita. Apakah kalian mempunyai sahabat? Punya. Oke. Bagaimana sikap kalian terhadap sahabat kalian? Keberatan. Itu berarti bukan sahabatnya, keberatan. Apa sikap kalian terhadap sahabat kalian? Saling terbuka. Ya, kemudian betul. Ya. Persahabatan termasuk perwujudan Pancasila. Sila berapa? Ada yang tahu? Dua. Ya, sebentar. Oke. Pancasila sila kedua, dunia apa? Kemanusiaan. Oke, benar. Contoh sikap yang sesuai dengan Pancasila sila kedua. Gambar yang pertama ini, seorang sahabat itu sedang apa? Membantu. Jika temannya kesusahan, dia membantu. Kemudian? Itu merupakan. Termasuk ke dalam Pancasila sila kedua atau enggak? Tidak. Jadi kalau sesama sahabat itu harus saling menyayangi, tidak boleh berantem, tidak boleh marah. Kemudian yang ini yang ketiga, yang ketiga ini apa? Yang satu yang termasuk ke dalam sila kedua atau enggak? Ya. Next. Kemudian yang gambar ini gambar apa ini? Termasuk ke dalam sila kedua atau enggak? Tidak. Kemudian ini membantu teman yang sedang apa? Memastikan rumah kata buku. Termasuk? Ya. Pintar ya. Kemudian yang ini terakhir. Berdasarkan saudara ya. Itu menurut kalian termasuk enggak? Ya. Lanjut. Contoh penanganan pasca sila-sila kedua di lingkungan sekolah apa aja? Menjadi lebih baik ada. Jadi kalau di lingkungan sekolah itu harus menjadi siswa yang belajar dan berakhlak dengan baik. Kemudian contoh pengalaman tanda sila sila kedua di lingkungan keluarga. Ada yang tahu pengalaman sila sila keluarga ini contoh pengamalan Pancasila sila kedua di lingkungan masyarakat.
mengembangkan sikap berdiri dalam menolong pemuda setiap orang. Ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Yang dapat diambil dari pembelajaran hari ini apa ya? Tolong menolong manusia. Terus apa lagi? Saya. Jadi kita sesama saudara kita harus menyayangi hidup rukun, tidak boleh dianggap seperti contoh ganda yang tadi ya. Oke. Pembelajaran hari ini selesai. Saya minta Diva untuk pimpin dalam doa. Sebelum kita berdoa terlebih dahulu, berdoa mengenai berdoa selesai. Terima kasih Dina. Pembelajaran